Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Di video kali ini, kita akan bermain kuis tentang Mei-Mei. Kuis ini ada 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Apakah kamu siap? Ayo kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Mei-Mei adalah warga Malaysia keturunan A. Jepang, B. Cina, C. Korea. Jawabannya adalah B. Cina. Soal kedua. Siapakah nama lengkapnya Mei-Mei? A. Li Mei-Mei, B. Huang Mei, C. Xiao Mei-Mei. Jawabannya adalah C. Xiao Mei-Mei. Soal ketiga. Apa hobinya Mei-Mei? A. Menari, B. Bernyanyi, C. Baca buku. Jawabannya adalah C. Baca buku. Soal ke-4. Sahabat yang sering bersama Mei-Mei adalah Andevi, B. Mai, C. Susanti. Jawabannya adalah C. Susanti. Soal ke-5. Apa cita-cita Mei-Mei? A. Dokter, B. Artis, C. Guru. Jawabannya adalah C. Guru. Soal ke-6. Mei-Mei sekolah di TK apa? A. Sayang Bunda, B. Tadika Mesra, C. Tunas Bangsa. Jawabannya adalah B. Tadika Mesra. Soal ke-7. Permainan apa yang sering dimainkan Mei-Mei saat bersama teman-temannya? A. Main bola, B. Main gasing, C. Main masak-masak. Jawabannya adalah C. Main masak-masak. Soal ke-8. Bunga yang disukai Mei-Mei adalah A. Bunga matahari, B. Bunga mawar, C. Bunga anggrek. Jawabannya adalah A. Bunga matahari. Soal ke-9. Tahukah kamu apa agamanya Mei-Mei? A. Islam, B. Konghucu, C. Hindu. Jawabannya adalah D. Konghucu. Soal ke-10. Siapakah pengisi suara Mei-Mei? A. Tang Ying So, B. Siti Nor Adwin, C. Ida Nur Fatia. Jawabannya adalah A. Tang Ying So.
Soal ke-11. Kata-kata yang sering diucapkan meme-nya adalah A. Dua singgit. B. Marvelous. C. Saya suka. Jawabannya adalah C. Saya suka. Soal ke-12. Di dalam kelas, Mei Mei duduk di sebelah siapa? A. Devi. B. Mai. C. Fizi. Jawabannya adalah B. Mail. Soal ke-13. Di kelas Meme dikenal oleh teman-temannya adalah seorang yang A. Pintar. B. Pendiam. C. Pemalu. Jawabannya adalah A. Pintar. Soal ke-14. Apa yang dirindukan Mei Mei saat libur sekolah? A. Tugas sekolah. B. Cikgu. C. Teman-teman. Jawabannya adalah A. Tugas sekolah. Soal ke-15. Di episode Tamak Selalu Rugi Mei Mei berulang tahun yang keberapa? A. 4 tahun. B. 5 tahun. C. 6 tahun. Jawabannya adalah D. 5 tahun. Soal ke-16. Siapa yang membuat Mei Mei marah di saat acara ulang tahunnya? A. Mail. B. Ehsan. C. Fizi. Jawabannya adalah C. Fizi. Soal ke-17. Selain Mei Mei, siapa lagikah yang keturunan Cina? A. Ahton. B. Uncle Mutu. C. Tok Dalang. Jawabannya adalah A. Ahton. Soal ke-18. Penyakit mata Mei Mei disebut apa? A. Juling. B. Jaling. C. Jangking. Jawabannya adalah A. Juling. Soal ke-19. Saat meragakan kisah Piramli, lagu apakah yang dinyanyikan Mei Mei dan Susanti? A. Mei Mei lompat. B. Ayah Susanti. C. Ayah Mei Mei. Jawabannya adalah D. Ayah Susanti. Soal ke-20. Di episode Pengembara Biri-Biri, Mei Mei menjadi apa? A. Bunga matahari. B. Biri-biri. C. Serigala. Jawabannya adalah B. Biri-biri. Kuis selesai. Terima kasih telah mengikuti kuis ini. Berapa jawaban benar dan salah kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe.